ya terkait dengan yang ada di misinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Boziga Channel dan kembali lagi bersama gue Apriono. Di sini kita akan bermain game Toy Story 3 lagi ya teman-teman. Dan kita akan melanjutkan di chapter 10. Di sini kita akan menggunakan si Jesse untuk membebaskan teman-temannya si Woody ya dan juga kawan-kawannya lah. Nah, okay. Sini kita harus mana ya teman-teman? Oke, gelap banget ini, hujan. Oh. Si Buzznya dikurung. Oke, jadi kita harus mencari kunci ya. Oke, kita akan objektif aja ya teman-teman. Jadi gua gak bakal fokus mencari item sekarang. Kita objektif aja nyari kunci. Topi, gue cari kunci, cari kunci. Tapi kenapa gue nemu topi injai bukan kunci? Vaksin bukan? Bentar, gue agak bingung ya. Kemana ini? Oh, itu ada kuncinya. Ada satu kunci di sini. Iya, dapet dong. Oh, kita harus buka yang hijau. Oke, Pak T-Rex, silakan keluar, Bapak. Bapak udah bebas sekarang, nggak usah memikirkan apa-apa lagi. Dan kalau dipikir-pikir, ini kuncinya kunci apaan ya? Oke. Nah, di sini juga ada ya. Oh, ada topi, kawan. Aduh, aku suka sekali mengoleksi topi-topi imut ini. Oke, ke atas dulu tuh kemana dulu nih? Ke atas dulu aja dah. Oke, kita ke atas dulu ya. Ke atas dulu. Aduh. A few moments later. Di atas udara gitu ya. Kita mendapatkan kunci warna biru. Warna biru. Oke. Kita langsung aja ke bawah sini untuk membuka siapa yang biru ya? Aku nggak tahu nih yang biru siapa. Oh, si Blue's Eye. Oke, Blue's Eye. You're free now. Kamu terbebas sekarang dari dari keterpurukan. Ngomong apaan gua nih? Oke, di sini kita lanjut kemana nih kawan? Oh, di situ kah? Gak ada lagi ya di sini. Oke. Oh, ada. Sini. Ada topi kawan. Oke. Oke, satu lagi topi. Topi. Oke, kita akan ke atas sini ya. Sini bukan sih? Oh iya benar. Oke, meluncur. Sip. Kita langsung saja ke kiri, langsung naik ke atas untuk bisa meraih ke talinya, lalu kita akan langsung saja berjalan ke sini. Dan oke, kita dapat kunci warna merah. Ini di balik cangkirnya gak ada apa-apa ya. Tinggal satu lagi berarti yang tadi ke atas kan. Oke, ini untuk yang merah. Kita akan buka bapak begini. Loh. Kok gak ada, oh ini. You have saved my life. One more, three
masih banyak ternyata. Keren gue dikit. Keren gue dikit. Bentar. Gue kesini ya. Oke. Loncat. 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 Ini egg-nya gak kemencet. Madep ke belakang. Oke, ini paling mudah di sini. Yang hijau, yang hijau. Di mana yang hijau? Oh, yang ini. Oke. Iya, iya, kamu sudah bebas. Ya, apa? Makasih gitu kan? Oke. Oke, topi, topi. Weh, dapet kan archipennya. Ntar ini tinggal yang kuncinya. Kita langsung loncat sini. Ke atas. Ke atas lagi. Sini ke belakang. Oh, tadi ada archipen juga ya. Nanti kita jatuhin. Oke. Ah. Astaga. Tunggu aja tuh ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Kita ke kiri dulu ya. Chat off, turun. Oke. Kita harus loncat sini. Oke, dok. Oke, okay, kita udah berhasil ya dapet ini. Tapi bentar. Gue pengen. Oh, gak bisa ya. Oh, gak bisa, gak bisa. Gak bisa dijatuhin dulu. Gak bisa. Mana ini? I am eternally grateful. Only one more to go. Oke, itu dia satu lagi. Bentar gue pengen ngambil archipen. Ambil archipen dulu untuk jatuhin yang merah. Oke, kita dapat archipen lagi. Tinggal satu lagi ya. Kuncinya di... Oh. Awas. Astaga. Ketahuan. Dan akhirnya berhasil juga. Oke, jadi semuanya udah terbebaskan ya. Oke, kita mendapatkan banyak archipen ya di game ini karena gampang banget archipennya. Oke, totalnya 5.000 poin. Oke, jadi untuk di chapter kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat dulu deh kemana nih jalur ceritanya kemana. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Semoga bisa menghibur kalian dan menikmati videonya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika memang video ini bermanfaat atau menghibur kalian. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.